DJ itu sendiri identik dengan pakaian wanita. Itu wanita, mungkin wanita dari Sumatera Barat juga. Awan tidak yakin Minang, mungkin dari Sumatera Barat juga. Sebab wanita Minang itu tidak seperti itu. Yeah. Nah, menurut Ustaz, baa caronyo lah gitu. Iku mumpung lagi di Mulifa Channel, Ustaz. Mudah-mudahan seluruhnya bisa dengar kan. Halo Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa, dan di sebelah saya ada gadis cantik dari pesisir selatan. Namanya? Nadia Triana. Nadia Triana di Mulifa Channel. Tadi mana reflektor? Reflektor kan mana? Coting. Reflektor buat. Lagi ngapain ini? Kali ini saya sedang berada di sebuah kawasan wisata di daerah pesisir selatan. Orang biasa menyebutnya dengan kawasan Mande. Nah, jadi kita bisa lihat di sebelah sana banyak sekali pulau-pulau, dan setiap pulau itu ada namanya. Dan di situ ada destinasi wisata. Setiap pulau-pulau ini ada destinasi wisata ya. Iya. Nah, kita bisa minta tunjuk sama Nadia untuk memberikan nama-nama dari pulau. Seperti pulau itu namanya? Itu Pulau Seronjong. Pulau Seronjong. Seronjong Kete, Seronjong Gadang, Pulau Cibadang, Pulau Mande, nah, itu Mande, itu Salasah, Salasah itu ayat tajun ya. Oke, kalian bisa datang ke sana bersama-sama ya kan. Kok nama kawasannya apa? Wisata Mande. Nama kecamatannya? Kota Sebelas Tarusan. Masih kawasan Kota Sebelas Tarusan. Jadi itu sama deh kota. Iya. Apa masih kuliah Nadia? Iya masih. Di mana? Di UNES. UNES. Nadia? Oh, Nadia punya IG? Ada. Kasih tahu IG-nya. Nadia underscore Tiana 2211. Nadia underscore Tiana 2211. Oke, di follow ya Bro. Nah, ini kita akan berjalan-jalan atau mengambil konten di sekitar sini. Nah, kita bisa lihat di sana, ini parkiran di sini. Ini parkiran semua. Alhamdulillah kita udah sampai di sini. Kalau jalan ke Padang bisa lewat sini nggak? Bisa. Hah? Bisa tembus ke Padang. Tembus ke Padang nanti ketemunya di? Kayak Bungus. Bungus ya. Oke, kawasannya indah sekali Bro. Tidak sia-sia kita sampai di sini dari Jakarta ya kan. Ikuti terus perjalanan kami. Halo Bro, kali ini kita di kasih hidangan sedikit sama Nusantara Resto, rumah makan yang ada di Muaro Bandiang. Muaro Bandiang ini terletak di Koto Sabaleh, Tarusan, Selatan. Nah, ini ownernya sudah wajahnya tidak asing lagi untuk seniman Jakarta, tidak asing lagi. Dia sepertinya tahun 2018 datang ke sini dan membuat suasana Muaro Bandiang ini jadi lebih keren.
Oke, makan lah. Saya puasa Senin Kamis. Atau mau nambah teh telur. DJ itu sendiri identik dengan pakaian wanita. Itu wanita mungkin wanita dari Sumatera Barat juga. Awak enggak yakin yo Minang mungkin dari Sumatera Barat juga. Sebab wanita Minang tuh enggak seperti itu. Yeah. Nah, menurut Ustaz ba'a caronyo lah gitu. Itu mumpung lagi di Mulifa Channel Ustaz. Mudah-mudahan seluruhnya bisa dengar kan. Baik. Sebenarnya mau minta maaf dulu kepada sana di sana. Ini mama yang suka organ tunggal, ya kan? DJ? Iya, DJ lah. Organ tunggal dan DJ apa beda? Beda ya. Walaupun sama pakai apa? Ini kan dalam ampisi-pisi. Kalau tidak ada organ, tidak mungkin ada organ. Iya. Jadi intinya kepada sana-sana yang suka mancor lah. Mancor? Mancel organ lah. Itu intinya. Iya. Mancel organ yang berbaur negatif gitu kan. Kalau ambo menilai, Sabana itu sudah salah.